Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Edi Sumitro terus melakukan pemantauan pos penyekatan pemudik di wilayah hukum Polres Sukabumi. Selain pos penyekatan, ia juga meninjau lokasi wisata dan kesiapan anggota untuk pengamanan di area wisata di hari liburan Idul Fitri nanti. Edi juga melihat beberapa sarana dan prasarana terkait protokol kesehatan di area wisata agar para pengunjung bisa terus menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, ia telah mempersiapkan simulasi pengamanan jika lonjakan wisata terjadi, di mana setiap area wisata hanya diperbolehkan untuk menerima kunjungan maksimal 50% dari kapasitas area wisata. Jika area wisata dipadati lebih dari 50%, maka anggota kepolisian akan mengalihkan sebagian pengunjung ke tempat yang lain. Antisipasi lonjakan wisata, Pak? Nanti ya, pertama lonjakan wisata, kemudian program apa, prokes ya, yang 3M itu, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, itu yang kita nilai. Himbauannya seperti apa? Himbauannya sampai saat ini diminta kepada masyarakat yang tidak berkepentingan tidak usah keluar, ikuti himbauan pemerintah ya, tetap menjaga jarak ya, perhatikan protokol kesehatan. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.